Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hoki. Di video kali ini saya ingin memberikan berita paling terupdate tentang penarikan saldo dari NanoPay ya. Nah, untuk kalian yang masih penasaran apakah benar-benar akan masuk atau enggak saldo dari NanoPay kalian ke rekening kalian, di sini saya akan memberikan update info terbarunya. Ini paling terbaru ya, paling terupdate. Dan sengaja saya bikinkan video ini. Tapi sebelum lanjut, di sini saya minta dukungannya kepada kalian. Jika kalian yang baru menemukan channel Hoki ini, gak ada salahnya kalian tekan tombol like dan subscribe aja, agar kalian dapat informasi-informasi terupdate, kemudian informasi-informasi tips-tips ringan seputaran Android ya tentunya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini langsung saja, emang di sini kita coba cek di bagian ini ya, di bagian penarikan saldo saya ini. Saya akan lihat. Di sini juga keterangannya masih diproses. Kok bisa kalian saksikan ya, untuk saldo saya juga ini keterangannya masih dalam proses. Tapi untuk melihat update info terbarunya, coba kalian klik dulu di bagian kembali dulu ya. Coba kembali dulu. Nah, di sini langsung saja kalian klik di bagian tarik uang, kita klik. Nah, di sini ada tertera jelas ya, ini adalah info terbarunya. Sebelum hari ini memang NanoPay hanya bisa penarikan dari hasil investasi saja. Jadi untuk kemarin-kemarin hanya bisa menarikan dari hasil investasi saja. Namun kabar gembiranya, di sini ada kabar gembiranya untuk kamu katanya. Per 4 Januari 2022, Nano Squad sudah bisa menarik saldo reward juga loh katanya. Di sini ada keterangan juga lebih detailnya. Karena jumlah penarikan yang melonjak drastis, maka butuh beberapa hari kerja dan pasti kami proses secepatnya. Harap sabar ya. Nah, jadi di sini sudah jelas untuk info terbarunya. Jadi untuk saldonya itu dipastikan bakal masuk, karena jumlah yang menarik saldo itu terlalu banyak, jadi diperlukan beberapa hari kerja. Nah, di sini kita lihat lagi biar lebih jelas ya. Dipastikan akan kami proses secepatnya. Jadi untuk kalian yang masih menunggu-nunggu, kalian cukup bersabar aja ya. Dan sudah dipastikan aplikasi ini akan membayar ya. Dan kita tunggu untuk proses penarikan uangnya masuk ke rekening kita. Oke, itu mungkin untuk video singkatnya info seputaran aplikasi NanoPay terupdate terbaru ya. Jadi kita tunggu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.